La Asamblea escuchará un discurso de Su Excelencia Mohamed Yusuf Kalla, vicepresidente de la República de Indonesia. Pido a protocolo que acompañe a Su Excelencia. Tengo el placer de dar la bienvenida al vicepresidente de la República de Indonesia, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. Ketua Sidang yang saya hormati, saya ingin ucapkan selamat kepada Duta Besar Tijani Muhammad Bande sebagai Presiden Sidang Umum PBB yang ke-74. Indonesia siap berkonsentrasi bagi suksesnya Sidang Umum PBB ke-74 ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Espinosa yang telah memimpin Sidang Umum PBB yang ke-73. Ketua Sidang yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan 5 hal. Pertama, saya ingin menekankan mengenai pentingnya multilateralisme. Ini sangat terkait dengan tema Sidang Umum PBB kali ini. Perserikatan bangsa-bangsa adalah produk daripada multilateralisme. Kesuksesan ini, misi PBB akan ditentukan bagaimana badan ini mampu memperkuat multilateralisme untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia. Kita hidup dalam dunia dengan tantangan yang semakin kompleks dan berat. Saat seperti inilah, kita semua harus bersatu untuk memperkuat multilateralisme. Setiap negara, besar maupun negara kecil, tidak akan mampu menyelesaikan tantangan tersebut sendiri. Untuk itu, kita harus bekerja sama. Kita harus saling berbagi tanggung jawab. That is what multilateralism is all about. Ini adalah inti dari multilateralisme. Selama lebih dari 7 dekade telah menyelamatkan kita dari tragedi perang dunia. Multilateralisme juga mengantarkan masyarakat dunia kepada kesejahteraan ekonomi dan kemajuan teknologi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Indonesia meyakini hanya dengan nilai-nilai multilateralisme dunia akan semakin stabil, damai, dan sejahtera. Indonesia juga meyakini hanya melalui penguatan multilateralisme PBB dapat menunaikan kewajibannya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Merealisasikan pembangunan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua. Ketua Sidang yang terhormat, hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya menjaga perdamaian dunia. 74 tahun yang lalu, kita sepakat mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena kita ingin melihat terciptanya perdamaian dunia. Saya ingin cuplik satu bagian dari pembukaan piagam PBB. To save succeeding generation from to of war, which twice of our time has brought untold sorry to mankind. Perang, konflik, selalu membawa kesengsaraan bagi umat manusia, terutama wanita dan anak-anak. Perang dan konflik merusak pembangunan yang telah dibangun bertahun-tahun. Infrastruktur hancur, kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan semua menjadi terganggu. Singkat kata, perang dan konflik pasti akan menghancurkan harapan tercapainya target SDGs. Kita semua prihatin melihat masih terjadinya perang dan konflik di dunia. Perang dan konflik lama masih belum banyak terselesaikan, sementara konflik baru bermunculan, termasuk di Timur Tengah. Serangan-serangan yang telah menghancurkan fasilitas sipil dan infrastruktur ekonomi di Timur Tengah tidak saja membahayakan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, namun juga memusnahkan harapan dan masa depan masyarakat yang terdampak, khususnya perempuan dan anak-anak. Perdamaian di Timur Tengah juga tidak akan terjadi jika kita tidak dapat menyelesaikan masalah Palestina.
penyelesaian berdasarkan two-state solution tidak dapat ditinggalkan. Masyarakat internasional perlu bersatu untuk mencari solusi. Di saat yang sama, saya juga ingin mendorong agar Palestina bersatu. Persatuan akan menjadi modal dasar bangsa Palestina untuk melanjutkan perjuangan. Tanpa persatuan, energi akan terkuras habis dan perjuangan tidak akan selesai. Pada saat kita berbicara mengenai perdamaian, maka penting kita bagi kita untuk menyampaikan apresiasi terhadap pasukan perjagaan penjaga perdamaian. Indonesia memberikan perhatian besar terhadap pasukan perdamaian dunia. Komitmen ini salah satunya diwujudkan dalam bentuk kontribusi Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar pasukan perdamaian dunia. Tantangan yang dihadapi oleh pasukan perdamaian dunia lebih kompleks. Oleh karena itu, mereka harus disiapkan agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Persiapan deployment harus disiapkan lebih baik, termasuk penguasaan terhadap soft skill. Kita melihat adanya kebutuhan penguatan pasukan perdamaian perempuan. Untuk itu, Indonesia mendukung upaya penguatan keterlibatan perempuan dalam pasukan perdamaian dunia. Indonesia juga sangat aktif berkontribusi dalam isu Women, Peace and Security. Untuk pertama kalinya tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah dari Regional Training on Women, Peace and Security untuk memperkuat peran perempuan dalam proses perdamaian dan mediasi. Perempuan sebagai agent of peace. Indonesia juga aktif dalam pemberian capacity building bagi kaum perempuan, termasuk bagi perempuan pengungsi Palestina serta perempuan Afghanistan. Ketua Sidang yang saya hormati, isu ketiga yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya penguatan regionalisme, sustainable regionalism, stabilisasi dalam perdamaian kawasan dan building block bagi perdamaian dunia. Oleh karena itu, penguatan institusi regional merupakan sebuah keharusan. Selama lebih 5 dekade, Indonesia bersama dengan negara Asia lainnya terus berusaha memperkuat budaya dialog, kerjasama dan penyelesaian dengan cara damai di Asia Tenggara. Budaya ingin terus kita perkuat dan perluas termasuk di kawasan Indo-Pasifik. ASEAN ingin melihat kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan damai, stabil dan sejahtera. Dalam konteks inilah, para pemimpin ASEAN pada bulan Juni tahun 2019 telah mengadopsi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Outlook ini akan menjadi pedoman bagi ASEAN untuk mengembangkan kerjasama dengan negara di kawasan yang lebih luas, yaitu Indo-Pacific. Hadirin yang saya hormati, hal keempat yang saya bahas adalah pentingnya kita bekerja keras untuk mencapai target SDGs 2030. Perdamaian yang kita pelihara tidak akan langgeng jika hasil pembangunan global tidak kita rasakan. Kita tinggal memiliki 11 tahun lagi untuk mencapai target-target SDGs. Meskipun sebagian kemajuan sudah dicapai, namun pekerjaan rumah masih banyak. Banyak negara memiliki keterbatasan dalam mencapai target SDGs. Misalnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, kemitraan global harus dipertebal. Indonesia telah berupaya keras untuk mencapai target SDGs. Perluasan akses pendidikan dan kesehatan universal terus dilakukan, terutama untuk kaum miskin. Pembangunan infrastruktur di pedesaan dan daerah pinggiran dilipat gandakan. Keberpihakan terhadap kelompok miskin dan kelas bawah dipertebal. Alhamdulillah, hasilnya saat ini dapat dirasakan.
Pada tahun 2018 misalnya, angka kemiskinan turun menjadi satu digit. Ini terjadi pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Penurunan ketimpangan juga terjadi. Gini rasio turun dari 0,414 menjadi hanya 0,384. Sebanyak 223 juta masyarakat Indonesia memiliki akses ke jaminan kesehatan nasional. Sekitar 18 juta anak usia sekolah menerima bantuan siswa miskin. Ketua sidang yang saya hormati, Indonesia tidak bekerja hanya untuk Indonesia. Di saat yang sama, Indonesia berupaya memperkuat kemitraan pembangunan dengan mitra-mitra kita, termasuk di Pasifik dan Afrika. Tahun ini Indonesia menggelar dua kegiatan yang mengokohkan kemitraan pembangunan dengan kawasan Pasifik. Forum Indonesia South Pacific di Jakarta dan Pacific Exposition di Auckland. Gelaran ini membuka era baru kemitraan Indonesia dengan negara Pasifik, atau kita sebut Pacific Elevation. Kedepan, kemitraan Indonesia dan Pasifik akan lebih strategis dan terstruktur. Indonesia juga terus memperkuat kemitraan pembangunan dengan Afrika. Setelah tahun lalu menggelar Indonesia-Afrika Forum, tahun ini Indonesia memfokuskan kerjasama di bidang infrastruktur melalui Indonesia-Afrika Infrastruktur Dialog. Dengan tantangan dan karakteristik yang berbeda, Indonesia ingin maju dan tumbuh bersama dengan negara sahabat di Pasifik dan Afrika. Ketua Sidang yang terhormat, hal kelima dan terakhir yang ingin saya angkat adalah mengenai pentingnya penghormatan prinsip-prinsip piagam PBB. Prinsip dan nilai piagam PBB harus dihormati semua negara tanpa kecuali. Di usia PBB yang ke-74 ini, Indonesia mengkhawatirkan banyak komitmen piagam PBB yang tidak dilaksanakan atau bahkan dilanggar oleh negara anggota PBB. Salah satu di antaranya adalah komitmen penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Penghormatan terhadap kedaulatan adalah komitmen yang paling mendasar dan prinsipil dalam hubungan antar bangsa. Komitmen ini harus dihormati. Saya ulangi, harus dihormati. Posisi politik luar negeri Indonesia jelas, Indonesia akan selalu menghormati prinsip kedaulatan negara lain. Di saat yang sama, Indonesia juga mengharapkan negara lain menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia. Hubungan antar bangsa dan bertetangga harus didasari prinsip saling menghormati dan saling menghargai. Ketua Sidang yang terhormat, sebelum saya tutup, izinkanlah saya menyampaikan pencalonan Indonesia pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk tahun 2020-2022. Sebagai salah satu negara pendiri Dewan HAM, Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam mempromosikan dan memajukan HAM melalui dialog dan kerjasama internasional. Indonesia aktif memperkuat mekanisme HAM ASEAN melalui penguatan ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights. Di Organisasi Kerjasama Islam, Indonesia juga aktif mendorong penguatan The Independent Permanent Human Rights Commission. Dengan mengusung tema A True Partner of Democracy, Development and Social Justice, Indonesia ingin menjadi mitra sejati dalam memajukan dan melindungi HAM bagi semua. Ketua Sidang yang terhormat, sebagai penutup, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa komitmen terhadap nilai-nilai multilateralisme dewasa ini sangat dibutuhkan, lebih daripada sebelumnya. Indonesia yakin, banyak negara masih meyakini ini.
Mari kita membangun koalisi dunia untuk memperkuat multilateralisme untuk dunia lebih damai, stabil, dan sejahtera. Indonesia siap menjadi bagian dan pemimpin dalam koalisi tersebut. Saya ingin mengutip satu peribahasa Afrika yang sangat terkenal. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. En nombre de la Asamblea General, agradezco al señor Vicepresidente de la República de Indonesia por la declaración que acaba de formular y pido protocolo que acompañe su excelencia.